pemilik Chelsea, Todd Boehly, segera memiliki tim sepak bola keduanya setelah mencapai kesepakatan dengan Strasbourg yang bermain di kasta tertinggi Liga Prancis. Laporan BBC mengatakan bahwa Todd Boehly mempunyai tujuan khusus dalam mengakuisisi Strasbourg. Besaran biaya yang dikeluarkan Todd Boehly untuk mengakuisisi Strasbourg sekitar 75 juta euro dengan hampir 100% kepemilikan. Keputusan Todd Boehly itu mendapat dukungan dari Presiden Strasbourg, Mark Keller. Ia mengatakan kepada Todd Boehly bukan karena masalah finansial. Namun para pemegang saham Strasbourg butuh suntikan dana segar untuk kemajuan klub. Ini adalah hari yang penting bagi Racing, kata Keller dikutip dari laman BBC. Ini adalah sesuatu yang saya dan teman pemegang saham saya pikirkan selama 2 tahun terakhir, ungkapnya. Kami telah membangun klub yang sehat di setiap level dan dikelola dengan baik, jelas mantan gelandang West Ham United tersebut. Sementara itu, Bluco, konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly, mengaku senang bisa menjadi pemegang saham Strasbourg. Pihak Bluco siap melakukan investasi besar-besaran untuk mengubah Strasbourg menjadi selevel dengan PSG, juara Liga Prancis selama 5 musim beruntun. Kami berkomitmen untuk melestarikan warisan Racing dan fokus bekerja sama dengan Mark dan tim manajemennya untuk melanjutkan pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan. Investasi strategi ini akan meningkatkan kehadiran kami di sepak bola Eropa, di samping kepemilikan kami atas Chelsea. Kami yakin ini akan menciptakan peluang besar untuk berbagai pengetahuan dan keahlian. Bunyi rilis Bluco. Di samping itu, tujuan pebisnis asal Amerika Serikat tersebut memiliki 2 klub, agar pemain muda miliknya bisa mendapatkan jaminan waktu bermain. Todd Boehly ingin mengembangkan bakat muda yang telah dibeli pada musim pertamanya bersama Chelsea. Pada tahun pertama, Todd Boehly telah membeli 16 pemain yang masih berusia muda. Pembelian itu membuat Todd Boehly mengeluarkan uang sekitar 664,7 juta dolar. Salah satu pembelian termahal Todd Boehly adalah Enzo Fernandez yang membutuhkan biaya sekitar 121 juta euro. Menarik dinantikan, bagaimana prestasi 2 tim yang dimiliki Todd Boehly di kompetisi musim depan. Sebab Chelsea maupun Strasbourg musim lalu sama-sama tampil terpuruk dan finish di luar 10 besar. Chelsea mengakhiri Liga Inggris musim lalu dengan menempati urutan 12. The Blues mengumpulkan 44 poin hasil dari 11 menang, 11 imbang, dan 16 kekalahan. Alhasil, Chelsea musim depan tidak bermain di turnamen Eropa. Nasib serupa dialami Strasbourg yang mengalami masa sulit karena finish di urutan 15 di Liga Prancis musim lalu. Strasbourg hanya mengumpulkan 40 poin setelah meraih 9 menang, 13 imbang, dan 16 kekalahan. Beruntung bagi Strasbourg tidak terdegradasi ke kasta kedua sepak bola Prancis. Berdasarkan raihan musim lalu itu, Chelsea dan Strasbourg wajib bangkit untuk menyenangkan hati Todd Boehly. Khususnya Chelsea yang termasuk tim besar di kompetisi Liga Inggris.